Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya lagi main di garasi roda 4. Jadi buat teman-teman yang mau servis mobil ekstaksi, silahkan datang ke garasi roda 4, bengkel garasi roda 4. Kebetulan ini baru ya, baru 2 minggu. Jadi yang bisa dikerjain apa aja, nah, bisa dikerjain hampir semua ya, untuk Gen 2, Gen 3, Limo, Toyota Soluna, Etios, pribadi juga bisa, lagi ada promo 200 ribu ganti oli sama filter. Nah, kita lihat ada apa di bengkel garasi. Ya, jadi ada Elantra. Elantra ini tahun berapa sih Pak Arifin? 94 kalau nggak salah. Elantra 94. Ini ada masalah di airflow, hidup, mesin hidup. Ini kondisinya gini. Buat teman-teman yang nyari bahan, dikontak aja. Nyari bahan. Jadi perlu chat. Ini dalemannya. Yang mau nyari bahan modalin airflow aja. Jadi pagi-pagi di mana? Di garasi kita lihat. Ada motor segala. Segala macam ini ada. Ini mau naik Poxy. Buat yang lagi nyari mobil harga 20 jutaan ya. Jadi ini saya review dikit ya. Harga 20 jutaan Mazda 323 tahun 89. Ini mau naik Poxy. Kelistrikan normal semua. AC hidup, power window hidup. Kok akinya kayak itu? Ini kaleng semua. Ini mau dicat. Jadi teman-teman 20 juta dapat cat baru ya. Mesinnya kering. 20 jutaan ya. Pajak 2018. Nanti dinego aja. Tepatnya 22 juta nego ya. 22 juta nego. Kemarin itu cuman ini doang nih. Cuman karena kita pikir tanggung. Nah, jadi dicet. Hah? Iya. Harus kerendam. Jadi karena pikir tanggung, jadi akhirnya dicet semua aja. Velg udah racing. Nah, yang nyari mobil tinggal pakai. Jadi mau keluar kota juga udah siap. Kalau mau di DP-in silahkan. Kenapa nggak dibalik nama? Karena kalau nanti kita hidupin balik nama, nanti kasihan yang belinya, mahal lagi untuk balik namanya, dua kali balik nama. Makanya kalau memang mau beli, nanti balik nama langsung ke teman-teman yang beli ya. Ini nanti juga kita rapihin lagi, dibersihin semua mesinnya. Nanti buat terima beres lah. Nah, ini nanti dicat ulang, ini kan cuman ngelotok aja, bukan rusak. Terus dingin bro, apa tuh? Udah mati ya? Udah mati pulang bawa ikan, nanti saya masakin, abis masak kita main pancing-pancingan ya bang gitu ya. Daleman ori semua. Ngapain sih? Power window-nya. Ini dalemannya. Daleman utuh. Buka dong. Apanya? Jok. Biasanya. Oh, joknya buka ini. Masih bisa. Kan beda lagi itu mah. Bengkel. Nih. Ya pokoknya ini mobil tahun itu, mobil ini udah elektrikalnya udah canggih ya untuk tahun itu.
tahun ini juga lumayan sih. Power window, central lock, audio hidup. Mirror mau. Mirror juga lagi dirapihin. Pokoknya nih mobil semuanya hidup. Ini doang yang mati ya belakang ya? Ini. Nah ini doang yang mati nih. Belakang ya. Itu kalau mau dibeliin cuma 60 ribu. Karena gak terlalu urgent gak dihidupin. Minusnya. Minusnya apa nih? Ini pecah nih. Ini tinggal pakai stiker aja lah. Kalau mau beli silahkan. Ya nanti dinego lah. Nah jadi itu yang. Ini 20 jutaan. Jadi tinggal pakai nanti rapi lah. Udah kayak baru lagi. Rapi terus ada apa lagi di sini? Di bengkel sini ada apa? Masih pagi banget ya. Buat teman-teman yang nyari bengkel buat ngerapiin mobilnya, silahkan aja datang ke Cileungsi, tepatnya di belakang Grand Nusa Indah. Terus ada lagi apa ini? Interplay Gen 2. Yang nyari Interplay Gen 2. Cat baru. Tapi ini belum rapi. Kalau mau ditekin dulu silahkan. Ini buka ini gimana, Pak Ripin? Gak bisa. Ya ngunci. Cat baru. Iu tuh. Catnya baru. Ini harga belum dirilis tapi sekitar 20 jutaan juga, mungkin di 23 juta lah. Cat baru nih. Ini ada, kalau ada yang mau di 23 jutaan. 23. Velg udah racing belum dicuci. Jadi ini mobil hidup tapi waktu itu mau dicat sama yang punya. Nih, mesin udah kepasang. Oli baru. Ini mau naik koksi. Ini mobil insya Allah aman ya, jadi siap luar kota lah. Pakai warawiri ini, pakai operasional buat bengkel juga. Ini bosnya masih ngopi. Ngopi dulu. Ngopi dulu itu. Kalau belum ngopi, power window-nya nggak bisa hidup. Banyak. Nah ini penampakannya mobil kali. Setelahnya ada 4. Jok depan. Cc ya? 1500 cc. Jadi ada 3 mobil ya di garasi sini, ada 3 mobil. Buat mobil-mobil Mazda-Mazda merapat aja nih. Mazda semua lagi kebetulan. Mazda CX juga enggak apa-apa. Ceret juga masuk aja. Beli ceret enggak kesampaian. Jadi kesampaiannya beli ini. Pokoknya yang mau nyari mobil harga 25 jutaan ke bawah, datang aja ke bengkel sini. Mau nyari mau tukar tambah semua. Mau tukar atau mau jual silakan, bisa titip di sini. Yang punya mobil lahannya kurang, jadi gini ya, jadi buat teman-teman pedagang atau penjual yang punya unit mau kita jualin, silahkan datang ke sini. Woi, hampir. Aduh, ada bos. Jadi silahkan datang, nanti kita siapin lahannya. Nah, lahannya disiapin di sini, silahkan ya mau titip boleh, nanti kita bantu jual. Oke, mungkin itu aja.
Ah, belum berarti. Belum ini semuanya. Enggak, itunya doang. Ini udah itunya doang. Ya udah, kan airnya enggak banyak. Tapi belum mendidih banget, terserah. Itu masih merupus. Tandanya. Ya tandanya bergolak semuanya. Enggak kan? Yang enggak di situ di depan di atas dia doang lah. Bergolaknya. Di atas dia ada. Ya udah. Kan air matang ini kan. Saya juga yang penting udah panas enggak. Itu kan beda. Ya, tapi itu kan panasnya lumayan. Enggak apa-apa. Nanti copot. Yang mau ngecat full body tapi nggak bisa ngelas juga nggak apa-apa, merapat. Yang mau ngecat full body mobil tua kalau tanpa las itu 3 jutaan. Tergantung bahan ya. Bahan standar 3 juta. Mobil tua. Merapat silahkan. Standar mobil tua juga sih. Standarnya ya tergantung cat lah. Kalau misalnya mau yang bagus ya 5 juta setengah. Kalau mau yang standar limo ya. Yang limo merapat nggak apa-apa, yang mau ngecat upgrade catnya doang 5 juta setengah. Hasilnya yang putih lama. Hasilnya yang putih. Ntar kita review hasil cat dari garasi roda 4. Tukang cat merangkap apa ini? Jadi ini namanya Pak Arifin. Jadi ini bos Ciawi nih. Jadi kalau nyari villa ke Pak Arifin. Semua bidang. Calok kiai juga nggak ya? Calok kiai juga. Kayak besok perlu live streaming ya. Bener pakai apa namanya? Ya Allah, tripodnya lupa. Tripod live streaming tuh dari sini tuh. Ya kan. Jadi oh ya ini kan channel saya ya, bukan channelnya pabrik. Enggak apa-apalah. Biar rame. Oke, terima kasih yang kembali lagi yang mobil-mobil ekstraksi Chevrolet Etio, Lova, Limo, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5 masuk. Ke nanti nomor kontaknya ada di deskripsi. Saya kasih nomor kontaknya ya. Nanti saya sering-sering main kesini lah biar ada updatean buat teman-teman yang ada masalah dengan mobil-mobil ekstraksinya. Nah, terus juga buat teman-teman yang ada kendala di jalan kontak aja, siapa tahu kita bisa bantu. Grab Sigra Calya apa? Grab Sigra Calya juga boleh. Ya apa mobil umum silahkan. Karena ini ada beberapa juga yang taksi online juga masuk ke sini. Terakhir ya Etio Spalco masuk juga Sigra. Jadi ya apa aja lah. Oke, terima kasih. Jadi ngelantur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.